Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Genshin Impact. Okey, awak-awak kita, hari ni kita ada update terbaru dari game Genshin Impact. So hari ni kita tengok dulu apa orang yang terbaru dia akan bagi ataupun orang sama. Oh, awak kita ternyata dia ulang balik Venti awak kita, dan aku nak beli pun tak cukup duit awak kita. Jadi tak ada rezeki lah untuk kita dapatkan Venti ni awak kita. Jadi sebelum tu aku nak tengok yang ni pula. Okey, ni kita akan balik, mulakan balik daripada level 1 sampai level 50 kan. Kita kena buat story dia ni, kuih-kuih dia ni semua awak kita. Kita keliling-keliling dulu. Okey. Lepas tu ni benda. Wow, event undangan Siri Wang waiter. Wow, sini kita ada tempat masuk. Oh, okey. Oh, sini kita boleh test venti. Oh, mana ni tiga ni waiter. Jadi, memula aku nak tunjuk sesuatu kat waiter, cara apa? Bukan cara ah, resepi baru di game ni waiter untuk update terbaru ah. Okey, memula waiter pergi kat mustad ni waiter. Okey waiter, kita dah sampai. So pertama awak kita pergi bertemu sama Sarah Hawita dekat tempat masuk ni. Tak silap aku nama dia Sarah, ha betul. Jadi dia ada jual resepi terbaru Hawita. Jadi kita ada makanan yang terbaru yang boleh kita masuk Hawita. Ni aku cadangkan korang beli je ke semua ni Hawita. Ni aku boleh cepatkan je. Okey Hawita, aku dah beli semua. Ah ni, dua resepi dia terbaru untuk update terbaru. Jadi kita beli Hawita. Untuk masuk nanti awak kita boleh cuba sendiri barang apa yang diperlukan. So ada satu lagi tempat, korang kena pergi dekat Gio punya tempat waiter. Okay, sini kita kena jumpa pakcik apa waktu kan masuk tu. Aduh, terlupalah. Eh, misi hari-hari aku tak siap lagi ke? Aduh. Aduh lah, terlupalah tu. Tak apa. Jadi aku untuk hari ni aku just nak fokus apa update terbaru waiter. Okey waiter, kita dah sampai dah di sini. Jadi aku pergi dulu dekat tempat masak ni. Okey, macam biasa kau orang pergi cakap dengan Chess Mau. Aduh, terlupa nama dia. Okey, beli ni kau orang turun je. Aku cadangkan kau orang belilah semua ni. Ni beli ni. Beli je. Memang mula-mula main tak ada duit waiter, lama-lama ada lah. Okey, kita ada dua resipi baru. Okey, dah settle. Patut ada satu aku nak tunjuk kau kita. Kau orang pergi sini kat Pemo. Korang pergi setting untuk korang dapat pencapaian yang terbaru. Korang pergi audio, korang pergi kat ni volume dialog ni. Awak itu main macam ni. Ha, main macam ni. Main. Okey, tak boleh. Jap. Ah, tu baru dapat awak itu. Ah, kita dah dapat dah. Okey, beres. Okay, kita dah settle untuk adventure ni. Sekarang ni kita fokus pada quest story kita. Oh, aduh, mission ni. Biar dulu. No fokus ke quest story. Okey, kita ada banyak ni. Kita ada Bebara, Noelle, Chonyo, Bennett. Okey, mula-mula kita ambil. Nak ambil siapa lah? Lu, kau ambil ni awak itu. Sebab Bebara aku dah kuat dah awak itu. Okey, oh, ambil. Macam mana ni? Macam mana ni? Okey, kita buka dulu. Okey, gunakan kunci untuk buka latihan. Okey. Mulai. Aku cuba je ni. Okey, pelatihan kenai. Noelle diundang, okey. So, okey, kita kena pergi sekitar Mondstadt waiter. Mana? Oh, depan sana, suju. Okey, awak kita, aku dah sampai dah dekat destinasi yang kita buat story tadi, oh, quest story. Jadi kita kena bicara dengan Dr. Eddie waiter. Di manakah dia waiter? Oh. Okey, ni Noelle. Kita dah jumpa dah dia. Oh. Ternyata kena apa yang punya pelayan sendiri. Perkenalkan nama kena pelayan dari ini pakai yang kena pelayan. Oh, tak boleh. Kita kena jaga perasaan dia waiter. Okey tak? Sekarang aku belum rasa kamu. Oh. Okey, sebagai seorang pelayan kita あと、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 
Dina ambil arahan daripada kita. Dina dapatkan arahan daripada kita, okey? Okey, aku sudah berada. Oh. Wow. Dia suruh kita arahkan dia. Aku rasa tidak perlu memaksa dirimu untuk menjadi seorang. Belek tentu aja. Apa yang ingin kamu ketahui? Kalau ayat atas tu macam kita macam pelekehkan dia awak itu. Jadi aku pilih yang bawah. Aku ingin menanya pendapat sebagai seorang. Okey. Aku sibuk dengan tugas sebagai latihan menjadi seorang ternak. Dia kata tapi puas pelatih aku. Latihan menjadi seorang ternak. Okey. Wow. Push up 100 kali. Wow. Kenapa dia rasa kamu kurang kekuatan? Kamu kurang istihab? Sebenarnya aku sibuk tu, tapi kenapa aku masih kurang beristihab? Adakah aku salah jawab? Tak. Betul-betul kena betul kau. Kalau kita selalu buat kita buat kerja tanpa rehat, itu berat kau. Okey, berhenti sejenak untuk istirahat adalah untuk memastikan kamu boleh berlatih semaksimum. Okey, kalau terlalu sibuk, kamu tidak akan punya waktu untuk mengejar proses dan tujuanmu. Macam mana ni awak itu? Okey, aku rasa atas je. Tidak terfikir sebelum ni. Muju-muju. Okey. Oh, jadi aku mengerti okay, kita minum teh yuk. Kalau atas ni kita macam pelekeh Kalisa pula kita. Jadi kita ambil kita kena jaga percakapan kita. Di event ni kita kena pandai bercakap kita. So jom. Sebab tadi aku perasan ada love kat atas tu. Oh, ada cemilan yang kamu suka. Aku boleh minum. Wow, baiknya dia kita. Kamu mahu aku istirahat? Oh, baik kot kita punya. Kita tak minta-minta lah. Baiklah kalau begitu. So, jom. Aku agaklah kita belanja dia kita. Belanja dia. Jom. Kita pergi ke Good Hunter untuk istirahat dan kita pergi makan. Oh, bekerja 100 kali push up. Sit awal dia kita. Okay, kita ada left kat atas kita. Oh, apa? Tengok dulu je. Oh. Kecah. Kita lah mula kena. Adalah awak betul. Aku pasti akan melakukan macam bukan tadi kita mau istirahat, macam lain. Di macam bitok sangat. Bolehkah kamu tolong baik? Jadi aku okey, aku akan melakukan yang terbaik. Ayo kita resistasi. Wow. Cakap dengan kecewa wait waiter. Boleh buat queen resistasi pada pelaku. Okey, betul. Okey. Mungkin mereka terlalu sering. Jadi queen mas. Dia kata aku tahu bahawa dia sering mencari kesempatan membeli ringan dengan Queen. Jadi Queen merasa tidak ada hal penting yang ingin dikatakan. Mungkin. Oh, Nico. Jap. Aku rasa yang bawah ni awak kita. Dengar tak ni kita. Yes. Sebagai catatannya dia.
Wah, pandai kot dia. Okay, hadiah macam mana? Tidak masalah. Yang penting niatnya. Hadiah dapat menyampaikan niat kita. Jadi kita harus memilih dengan hati-hati. Ah, betul. Okay. Betul. Jadi penting sekali untuk memilih hadiah tepat. Kita kena tanya lah. Kalau aku ingin bunga mawar. Okay, dia suka bunga mawar. Bunga mawar dan barang buatan tangan, keduanya terdengar bagus. Tapi ayo kita pikirkan yang mungkin Queen suka. Okey, sekarang ni dia nak teka kita. Okey, kita ambil ni lah. Aduh, kiri-kiri ni hadiah seperti bukannya Queen salah satu dari kita. Okey. Oh, anggu. Kena tanya lah. Kita kena pergi tanya lah waiter. Kita tak boleh main berfikir macam tu. Okay. Dia nak pergi kat sini waiter. So, jom. Kita pergi bertanya orang. Kena pergi tanya dulu baru kita tahu dia minat apa. Oh, jarang sekali. Betul tu. Aku mesti cakap yeay. Baru betul. Benar-benar bagus. Kau masih di sini untuk memilih hadiah untuk Anorik Naik. Okey. Oh, ni 30 soalan kita ada. Sebenarnya kami di sini untuk membantu orang lain memilih hadiah. Sebenarnya aku di sini ingin memilih hadiah untuk Nenek Arthur salah. Biarpun tanpa hadiah, hari ini tetap hari yang layak untuk dirayakan. Sekejap. Ni. Hai. Tidak punya. Dia fikir kita bukan-bukan lah. Itu ada. Sepertinya kamu tertarik sekali dengar seperti ini. Ha, macam ni. Masih tidak begitu tentang hal-hal seperti ini. Lawaklah waiter. Bukannya mas aku tidak boleh terhadap sesuatu. Adalah. Sudah, jangan bercanda lagi. Jadi apalah semuanya. Jadi begini, kamu memilih dia untuk Bing. Yes. Menjaga anggur tetap dingin dan segar. Okey, dia anggur. Dia kata anggur dia. Sebab tadi dikata sangat cocok dia. Jadi botol apa-apa. Sebab kita sekarang ni aku rasa botol je waiter. Sebab dia pasal anggur tadi ya. Betul tak? Agaklah betul. Kasih ini salah waria cucu itu ada cute lah dia ni. Biar aku buka. Okay, thank you Majorian. Okay, sekarang ni hadiah ketulusan. Okay, hadiah dah sudah dibungkus waiter. So jom kita bagi ke Bing. Agaklah ini bahasa waiter. Dia nak memikat hati Queen waiter. Okay, berikan fatah kepada Queen. Memang kelihatan seperti benda yang dia suka sih. Okay, tunggu dulu. Kalau dia harus bekerja. Oh, macam tu lah pula. Mana boleh lah. Agaklah membatal waiter. Agaklah membatal. Apa? Habis tu? Oh, kena ejah tepat kecang lah pula. Aduh, wih, orang nak bercinta. Kena batu lagi. Jadi aku akan menunggu tu dah.
Okey, jadi kita kena cari pilih yang tempat yang sesuai. Mesti tempat-tempat yang indah macam tepi laut. Kita perlu tempat yang pemandangan macam ni. Suasana yang tenang seperti tepi laut lah kita. Ayo kita berkeliling sekitar di sini. Kalau ada tempat yang bagus kita foto dulu. Betul. Oh, aku ingin ada sebuah kisah yang indah malukan tempat. Oh, cepat op. Tu kat mana waiter? Jadi kita pergi dulu. Weh, jauh juga kat Seribu waiter. Jadi aku skip dulu waiter. Okey, awak kita aku dah nak api sampai dah di Cepet Op. Aku sebut bahasa itu. Wow. Lawa sini. So, ambil foto pemandangan sana. Okey. Kita cuba kita ambil sudut yang sesuai sikit. Sudut macam mana ni? Kita kena ambil gambar waiter. Sini ke? Ambil gambar. Beri izin. Betul tak? Okey, kena elak dulu. Okey. Boleh dah ni ah. Cantik ni kan? Nice. Okey. Betul? Wow, dah settle. Okey, kita dah ambil gambar. Okey. Stannes Cliff Lock kau kita. Saya kasih apa 5 dah sangat tinggi tempat ini dengan pemandangan. Oh, dengan pemandangan yang malangnya. Tapi kenapa dia tak tanya Queen dulu? Dia macam buat lolok lah gitu. Jadi kita pergi dulu. Okey awak kita, aku dah sampai dah di sini. Jadi aku buat situasi malam. Sebab tadi Noella cakap malam awak kita. Jadi sujung, siapa tu? Tiba-tiba ada orang kat sini. Jadi kita, dia kata pemandangan kat sini malam. Lawa awak kita. Weh, oh, tu ada dua orang Maria dengan tu. Sujung, kita ambil gambar dulu awak kita. Okey, oh ni kita ambil ikut suasana. Ha, macam gitu ambil dua orang tu buat apa? Ha, kan cantik tu. Batu malam kita. Okey. Kita dah dapat dah tempat yang kedua. Oh, ada satu lagi. Okey. Okey, wind drive up. Wind drive. Kegana sebab waiter. Aduh, kalau salah tolong betulkan waiter. Aduhlah. Okey, awak kita dah sampai dah di Windrise. Okey. Windrise. Windrise. Saya tak silap sebutan ya. Jadi jom. Okey, lihat pun di situ itu punya simbol sah pelawang Vanessa. Wow. Maafkan kepada kita lubang batu. Aduh, dia tiba okey bagus sekali mana ini. Oh. Okey, jom. Kita bergambar dulu awak tu. Okey, kuasa ni sini ah. Okey. Sejuk. Apa dia cakap pula? Ngomong-ngomong, ini sudah cukup air kembali ke bin. Okey, sejuk kita bertemu ke bin. Baru pun mau apa yang kata bicara ah, baru cakap awak tu. So jom kita pergi bertemu sama bin. Tadi dia tak cakap pun awak tu. Okey bin, aku dah sampai dah. Jadi pilih 3 tempat ni yang mana yang sesuai untuk Queen. So jom kita bagi 3 gambar date yang sesuai. Okey, jadi lokasi mati yang sudah kalian temukan Windrise tadi. Sebab sekali nge-pemo bunyi ya. Aku rasa lah waiter. So jom. Okey. Wow. Oh, klise sangat. Macam tu lah. Ya, pada orang-orang. Oh, jadi dah biasa dah. Okay. Oh, sorry, Noella. Oh, aduh. Aduh. Naila, soki Naila. Oh, dia sedih lah. Buku sama kapan tu? Ni kisah sebelum Jin lah waiter. Kalau waiter perasaan masa kita buat quiz story pasal Jin, dia ada cerita pasal Lady Vanessa ni. Kalau tak silap ah. Oh,
Sebagai orang kata, aku suka kau, apa kamu mau pergi ke sana dengan aku? Atas ke bawah, jangan khawatir, aku suka kau. Aku fikir rakyat masa. Okey, kita ambil ayat bawah, cuba. Apa kamu mau pergi ke sana dengan aku? Agak saja istirahat saja kita di hari ini. Wow! Yeay! Wee, sweet. Wey. Okay. Sejo, kita pergi dengan Noelas. Masalah pasal Bin dengan Queen dah settle agak-agak lah waiter. Jadi jom kita pergi kat tadi Windrise ni waiter. Okay waiter, aku dah sampai dah. Tapi nakal juga, asalkan dia ajak makan waiter. Lalas jadi pergi kat sini pula. Jom. Kita pergi relax kat sini. Wow. Lepas kena salah dia. Kamu boleh datang ke sini kapan kamu suka. Betul. Kalau tidak menganggap seri, aku tidak akan menjadi pelayan yang terdapat. Bukan itu merelakan. Ayat tu teruk waiter. Jadi ini tanggungjawab yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Aduh. Macam mana kalau tidak menganggap seria, aku tidak akan menjadi pelayan yang dapat. Bukan itu melelakar. Macam aku rasa bawah rasa. Cuba ni. Tapi kalau yang biasa ada macam tak jauh mereka. Okey. Agaklah. Aku rasa tidak ada apa-apa dibandingkan mereka tak. Kamu sudah memiliki kerja baik untuk membantu orang lain adalah kerja terhebat. Ayat dia ni matriki sikit. Kamu sudah memiliki kualiti yang terbaik. Dia kata aku memang tidak apa dibandingkan mereka. Tapi mereka ini menjadi seorang untuk membantu lebih banyak. Okey, membantu orang lain adalah kualiti terhebat seorang. Okey. Kita kena faham soalan kita. Kalau hari ini kamu tidak membantuku, aku tidak akan. Wow! Ini adalah kecil sebagai bentuk terima kasih. Woi, dia bagi lift. Sebagai kamu ni. Bunga kesuka aku adalah bunga mawar. Ini adalah bunga mawar yang aku lipat sendiri. Apa erti ini? Erti bunga mawar tentu saja. Seperti botol anggur yang tertutup rapat, begitu juga dengan mulutku. Hai? Aku melihat dan belajar. Wow. Pasti ada akan menjadi kenangan indah yang akan aku kenal berulang kali. Wow, aku ingin kenangan ini selalu. Wow. Adalah, kita pada baru kenal ni. Tengah masa mama miliki kita lain. Waiter, siapa tahu yang masuk bunga mawar ni boleh komen di bawah. Aku rasa aku tahu masuk dia waiter. Tapi aku terlupa waiter. Dia setiap bunga ni yang orang bagi ni ada masuk belakang waiter. Okay. Lupakah. Dia bagi bunga ni dia tak tahu. Kalau orang luar-luar negara kat sini aku tak tahu kok. Dia pakai dok macam tu. Mana ni setiap bunga ni dia ada masuk belakang waiter. Aku tak tahu berapa ingat kok. Okay. Thank you Noelle. Sebab aku boleh bertemu bersamamu. Wow. Bye bye. Okay. Wow. Wee. Boleh bisikan sama awak kata erti dari sentakai mawar hanya ada di hati kita berdua. Oh, ni masuk mawarnya. Terbaik ah, rindu. Wow. Adalah waiter. So jom kita tengok dulu. Kita punya quest story ada lagi. Wey, lepas tu. Oh, baru siap satu. Okay. Ada lagi. Banyak juga ni. Oh, kita kena dapatkan ke semua ni. Jap. Rindu, sabar rindu. Okay. Kita mula kat sini. Okay. Kita mula kat tadi waiter. Kita dia nak tunjuk jalan kisah ni. Okay. Kita skip, kita sapa dekat tempat makan ni. Okey, awak kita. Aku dah sampai, so jom.
kita buat balik yang tadi, yang percakapan tadi. Kita pilih yang lain daripada yang lain, waiter. Tapi lift tu buat apa? Okey. Ada sesuatu yang boleh kau. Okey, kita cepatkan jalan je. Okey. Bukannya tadi kita aku pasti akan melakukan. Okey. Bukannya tadi kita aku cuba ni, tapi lift dia aku risau. Kita memastikan kita boleh mendapat hari libur di lain waktu. Okey, jadi istimewa yang perlu diperancangkan yang teliti. Okey. Yeah. Kalau kamu memang maksa. Oh. Ayo kita analisis situasi dulu. Okey. Bila bawa aku ini seperti ini, sibuk dan mengabaikan semua. Okey. Bahawa dia sering mencari kesempatan untuk keburu ringan dengan Queen. Mungkin Robert ingat setelah sering. Jadi Queen merasa tidak ada. Macam ayat sama je tadi. Kalau aku cuba yang aku cuba je lo. Sekejap. Dan sebagai contoh dengan menyediakan hadiah kecil. Kita dapat hadiah macam mana? Tidak masalah, yang penting hadiah. Yang penting niat. Aduh, dah hilang dah. Wuih, aku rasa tak ada hadiah lah kita. Mereka mau start the graffiti harunya okey. Apa benda-benda apa? Dah hilang dah satu lift. Aduh. So kita kena hati-hati sikit lah waiter dalam bicara ni lah waiter. Sebab aku nak cari yang story baru. Okay, kita pergi ni. Sebab ni dah lain dah ni jalan cerita dia waiter. Kita tengok dulu. Tapi yang first tu bijak lah. Aku selesaikan. Okay, aku selesaikan. Okay. Jadi? Tapi aku harap kita boleh membantu. Okey, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengganggu mereka. Baiklah, ayo. Dan aku harap kali ini kita boleh membantu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengganggu mereka. Okey. Macam mana ya? Kalau istirahat, kita akan kembali dekat tadi kan, waiter? Maaf, kamu-kamu aku tadi bilang kita akan istirahat. Okay, jadi kamu lapar, katakan saya. Tidak perlu menyiapkan apa. Ingat, kamu sedang istirahat. Oh, tu macam mana? Tidak perlu menyiapkan apa-apa. Kamu menikmati waktu bersantai. Aduh, rindu. Tadi salah jawab lah. Okey. Aku masih agak khawatir dengan keadaan Abi. Oh, jadi dia kena nak pergi tanya kau. Sejum. Sekejap, kita tunggu Pemo cakap lah kita. Okey. Oh, macam mana? Aku bakal tidak mahu bicara ini. Oh, tidak mahu pula. Okey. Sudah, waiter. Ambil tu. Aku tidak akan menyalahkan kamu. Aku harus pergi dulu. Apa semua baik-baik aja? Apa semua baik-baik aja? Okey. Hanya saja aku merasa tidak enak sekali. Tidak mungkin seorang boleh sepenuh dah segala hal. Okey. Tapi jika aku punya dah beritahu aja, nanti seorang boleh bertemu aku ni. Aku betul. Aku mungkin tidak. Yes. Aku akan pergi. Adakah kita dapat story baru? Oh, belum lagi. Wow. Adalah. Kita juga interview setakat lah, waiter. Jom. Silap tadi. Aku silap jawab tadi, waiter. Yang pasal hadiah tu, waiter. So, jom.
Okey, waiter, aku dah sampai dapur setaka, jadi kena pergi dekat sini dulu lah. Dia nak mencari maklumat lah tadi. Okey. Eh, ada buku lah tadi. Aduh. Okey, kerana kamu sebenarnya seperti aku boleh membiarkan kamu. Walau aku boleh cukup. Tidak ingat, jadi aku cuba mencari. Sedang, kamu sedang baca apa? Haa, aku tidak boleh. Beto! Saat aku sedang baca aku. Jadi buku apa yang kita punya di sini? Semua yang berisi catatan tentang pengalaman cerita. Adalah mengambil contoh yang baik. Oh, betul kok. Ada pandangan saya yang terjadi pikir. Buku ini tetap boleh kulihat? Tidak apa, buku ini masih terlalu dini untuk baca. Ayo kita lihat lagi kamu. Jadi buku ini tetap sama seperti sebelumnya. Okey, sepertinya masih ada. Aduh, lawak betul lah kita. Yeay, kita dah dapat dah. Okey, perlu bantu menemukan formula untuk tempatkan cerita. Yeay, dah selesai. So, jom kita cakap dengan Noelle. Okey. Kalau yang bawah ni, cacata belajar. Oh, tak ada apa. Oh, boleh sesuatu lah. Bapa aku nak pukul lah pulak ni. Okey, kita duduk dulu. Oh, tak ada lah. Tak ada apa-apa dah. Tadi, aku menampak macam berkedik-kedik waiter. Rindu, buku ni rindu. Rindu ni asyik nak pukul orang je waiter. Tak apa. So, aku skip je dulu. Aku nak ambil semua buku kat sini dulu. Okeylah, awak-awak kita untuk video The Game Genshin Impact bagi story Noelle sampai di sini terlebih dahulu. Nanti aku akan buat sambungan untuk episod akan datang. Kita akan mencari lagi dua. Mana ni part lagi yang kita akan cari waiter, sebab ia semua sekali nang dan kita dah dapat dua waiter. Jadi terima kasih kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan videoku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.